Okey. Aku di atas perjanjianmu. Apa janji kita dengan Tuhan? Apa Tuhan janji dengan kita? Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Apa? Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Dan ketika Tuhan mengambil daripada anak Adam, daripada belakang mereka, daripada sulbi mereka, dan suruh mereka menyaksikan. Apa mereka kena saksikan? Alastu bi rabbikum. Am I not your Lord? Tidakkah aku Tuhan kamu? Qalu bala. Mereka menyatakan ya. Kita dulu di alam belum kejadian, belum kita wujud, daripada zuriat Adam telah diambil perjanjian bahwasanya kita telah akur Tuhan. Allah adalah Tuhan. Sebab itu manusia apabila dia lahir dalam dunia ini, dia cenderung mengakui kewujudan Tuhan. Ini saya selalu sebut. Sebab itulah kita lihat kewujudan agama-agama. Wujud agama. Kebanyakan manusia dalam dunia ini mempercayai agama, mempercayai Tuhan. Sama ada dia percaya Tuhan dalam erti kata agama tertentu, atau dia percaya Tuhan beyond apa-apa agama. Tapi dia percaya adanya satu kuasa yang lebih besar yang menciptakan dia. Tapi seperti mana yang saya sebut, tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, kepercayaan ini jika tidak dibimbing dengan wahyu, ia akan mencetuskan satu perkara yang lain. Bayangkan, saya selalu buat contoh, bayangkan dalam satu masyarakat, dalam hutan, ada kabilah ni, tak ada pernah Nabi datang, tak ada apa, duduk ramai-ramai. Satu orang kata, saya rasa ada Tuhan yang mencipta kita semua. Yang lain berkata, ya kami pun rasa begitu. Lepas tu, lama-lama, hak lain, hak bawah-bawah ni tanya sikit dia, yang pandai. Tuhan ni macam mana? Ini mula soalan. Yang kantor kata, tak apa. Aku yakin Tuhan ada. Macam mana bagi masa aku seminggu nak fikir? Dia balik, dia mula nak fikir ni Tuhan macam mana? Itu dia mula buat apa? Berhala. Bila manusia buat berhala, berhala itu tidak akan lebih daripada apa yang pernah manusia capai melalui panca indera dia. Melalui sense dia. Sama ada yang pernah dia lihat, yang pernah dia dengar, ataupun yang pernah dia sentuh. Maka kita tengok berhala penganut-penganut agama yang tidak ada wahyu, Tuhan-Tuhan yang mereka andaikan tak lebih daripada kaum mereka saja. Islam tidak membenarkan imajinasi ini. Ini akidah Islam. Imajinasi ini lah yang menyebabkan, tuan-tuan pergi tengoklah dalam negara kita pun ada, negara luar pun ada. Apabila agama yang didominasikan oleh kaum tertentu dan mereka membuat Tuhan-Tuhan di tempat ibadat mereka, muka Tuhan tu macam kaum tu. Betul tak? Kalau Tuhan itu sifatnya sekalian alam, pencipta semua makhluk, mana boleh Tuhan jelmaannya pun dah tak adil. Jelmaannya pun dah berat sebelah. Jelmaan hanya satu kaum. Diskriminasi kaum. Nak cakap pasal diskriminasi, itu ada diskriminasi kaum. Kemunculannya hanya kemunculan untuk mewakili pihak tertentu. Macam mana kaum lain nak pergi sembah Tuhan yang Tuhan tu asyik muncul dalam kaum tu aja muka dia. Jadi tak mungkin. Sebab itu maka Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamithlihi syai. Manusia tak boleh dibenarkan buat apa-apa. Sebab tu kita tak boleh letak Kaabah, nak semayang tak Kaabah di depan. Kita tak dibuat gitu.